Pemimpin tanggal 17 Februari isuk, debat calon presiden bakal dilakonan deui. Sawatara masyarakat oge boga harepan sangkan pemimpin Indonesia periode 2018-2024 bisa memenah ekonomi Indonesia turta ngajaga hahargaan kabutuh pokok sangkan tetap normal. Debat publik calon presiden kelawan jejer pangan, infrastruktur, lingkungan, energi, jeung sumber daya alam bakal dilakonan poe Minggu 17 Februari kiwari. Nyaharepan eta hal teh sawatara masyarakat nembrakeun harepanana, sangkan calon presiden anu bakal jadi pamimpin Indonesia 2018-2024 memenah ekonomi Indonesia turta ngajaga hahargaan pangan sangkan tetap normal. Biar pangannya tetap bagus atau gimana gitu. Mudah-mudahan presiden mendatang bisa menjanjikan itu gitu, supaya di pasar tradisional kayak gini kelihatannya kan nggak sepi lagi. Sekarang kan sepi karena sekarang kan konsumen lebih banyak ke belanja ke supermarket. Jaga sing sawai pamimpin Indonesia, masyarakat miharap stabilitas harga pangan bisa dijaga turta masyarakat leutik teu dirugikeun. Budi Hartati, Bandung TV.